Miss, jadi ini dia kondisi alisnya aku, belum dipakein apa-apa. So ya, langsung aja kita mulai ke tutorial alisnya. Nah, yang pertama pastiin dulu pensil alisnya itu runcing. Setelah itu sikat bulu alis kita ke arah atas dan mengikuti bentuk asli alis kita. Terus yang pertama harus dilakuin itu ngebingkai alis. Dan aku mulai ngebingkai dari bagian atas alis terlebih dahulu. Jadi pelan-pelan aja ngebingkainya. Bingkai alisnya mengikuti bentuk asli dari alis kita aja, jadi nggak perlu over atau dilebih-lebihkan gitu. Nah, di sini lanjut aku ngegambar garis bawah untuk melengkapi bingkai alisnya. Oke, udah ini dia bingkai alisnya aku. Terus lanjut kita isi bagian dalamnya, mulai dari tengah ke belakang, terus nanti ke bagian depan, tapi jangan terlalu ditekan. Nah, khusus di bagian depannya kita buat seakan-akan ngegambar bulu alis, jadi dari bawah ke atas gitu. Lanjut, untuk isi di bagian ujung alis, aku pakai pensil alis warna hitam supaya lebih tegas aja alisnya. Aku pakai sikat alis yang kayak gini karena aku kurang suka pakai spoolie. Jadi dari bagian depan aku sisir dari bawah ke atas. Setelah itu baru aku sisir ke samping dari depan ke belakang. Sisirnya pelan-pelan aja supaya nggak beleber kemana-mana. Terus disisir supaya nggak ada produk yang menggumpal, jadi biar rapi gitu alisnya. Oke, lanjut kita rapihin pinggiran alisnya menggunakan brush yang sudah kita kasih concealer. Jadi aku rapihin pinggir alis aku yang bagian atas dulu. Dan aku rapihinnya itu pelan-pelan sampai membentuk alis yang aku inginkan. Jadi yang aku rapihin itu dari atas dulu, setelah itu baru bagian bawah. Sampai alis yang aku inginkan itu terbentuk. Nah, kalau udah gini, tinggal blend bagian concealer yang menggumpal supaya lebih rata. Setelah itu, aku sikat alisnya aku supaya lebih rapi lagi. Oke, udah deh, segini alisnya udah selesai. Terus, tinggal lakuin hal yang sama untuk alis yang sebelahnya lagi. Nah, jadi ini dia alisnya aku udah kelar. So, semoga video ini bermanfaat.